Kita ada tenor panjang, ada bunga 0%, pokoknya banyak lah. Banyak ya? Oh, bunga 0% ada juga di sini? Masih ada. Gak ada bunga? Gak ada. Ada. Berapa? 9 jutaan. 9 juta, gak bisa nego nih. Bisa. Berapa? Ya 8 sampai 9 lah. 8 bisa lah ya? Bisa. Jadi 8 deal ya? Deal. 8 jutaan, iya. Auto approve. Oke, per bulan? Per bulan. Bukan per minggu? Bukan. Halo bosku, dengan aku Karina, kita akan mereview mobil untuk para sultan nih yang pastinya canggih. Apalagi kalau bukan Zeniq Hybrid. Yuk! Kak Karin, mobil apa ini gagah bener? Zeniq Hybrid. Zeniq Hybrid. Ini tipe apa ini? Tipe Q. Tipe Q. Modelista. Modelista. Tipe paling tinggi berarti paling ya? Paling tinggi. Tipe paling lengkap? Iya, betul. Kelebihannya apa aja ini? Kita udah lama ini udah pasti LED. Oke. Okay. Jadi ada, pasti ada fog lampnya. LED juga? Iya. Berarti headlamp LED, fog lamp LED, DRL LED juga ya? Iya. Jadi dia full LED ya? LED. Berarti terang benderang? Benderang. Seperti masa depan? Iya. Amin dong. Amin. Kemudian ada apa lagi, Kak? Udah ada sensornya. Berapa titik? Dua. Dua titik. Terus kamera apa lagi? 360. Berarti kameranya depan, belakang, samping, kanan, kiri ya? Betul. Dan bahkan kayak dari atas juga dari ya? Dari atas juga. Jadi lengkap banget kameranya. Terus ada apa lagi, Kak? Kita ada body kitnya Modelista. Oh, yang ini Modelista ya? Ya. Berarti yang model tertinggi kayak gini ya? Yang, ada body yang kit ada body kitnya Modelista. V sama Q. Oke, Modelista gitu ya? Iya. Oke, ini paling tinggi ya? Betul. Nah, ini kan mobil hybrid, Kak. Kalau untuk baterainya gimana garansinya nih? Kita untuk baterainya itu nanti ada garansinya sih, Kak. Berapa? 8 tahun. 8 tahun. Jadi aman lah ya. Aman. Kan panjang itu ya. Panjang. Kalau kalau nggak panjang tuh kayak 3 tahun, 5 tahun gitu. Tapi ini 8 tahun 8 ya. Tahun. Jadi aman ya. Aman. Nah, kalau untuk velgnya ring berapa ini? 18. Gede banget ya, racing. Kemudian di bagian samping ada body kit juga ya, Modelista. Modelista. Oh, jadi body kitnya itu depan, samping, kanan, kiri, belakang juga belakang ya. Juga. Untuk spinner retractable. Retractable. Ada sunroof. Apa lagi? Sunroof juga ada ya, dan dia bisa buka ya. Buka. Bisa dada-dada. Bisa dada-dada. Dada-dada. Halo, halo. Jangan lupa beli mobilnya sama Karin. Karin. Terus apa lagi, Kak? Ada talang air. Talang air juga ada. Jadi semua lengkap lah ya. Lengkap, Kak. Terus kalau bagian belakang apa aja kelebihannya? Kita belakangnya ada saktin antena. Ada kamera mundur juga pastinya. Oke. Okay. Spoiler? Spoiler juga ada. Oke, okay, defogger? Defogger ada. Sensor belakang? Sensor belakang ada. Berapa titik? 5. 5 titik ya. Jadi lebih safety ya. Iya. Dia bisa bunyi juga dong? Bunyi. Gimana bunyinya? Minut, minut. Kayak iya. Bus itu ya. Kayak bis telolet ya? Enggak, jangan telolet, telolet, telolet gitu sekalian ya? Enggak, oh, enggak ya? Enggak. Enggak, jadi lebih elegan lah ya. Oke, Kak Karin, ini juga untuk bagasinya dia otomatis kan ya? Betul. Dia bisa buka tutup sendiri dan dia otomatis dan itu safety banget kan? Iya, safety banget. Walaupun kita ada di bawahnya, kita nggak bakal kejepit. Betul. Ya nggak sih? Nah, Kak Karin, mobil selengkap ini, sekeren ini harganya mulai dari berapa nih? Kita harganya mulai dari yang tipe bensin itu di 430 sampai yang paling tertinggi ini di 630. Ini kan akhir tahun, ya. Diskonnya besar nggak? Besar. Berapa? Diskon mah ada chat aja, Kak. Chat aja. Bisa puluhan juta nggak? Puluhan juta. Pastinya? Pasti. Bisa dibantu? Bisa dibantu. Wow. Kredit sama aja? Sama aja. Oke, itu DP-nya ceper dong? DP-nya ceper. Berapa? Mulai 10%. Udah bisa? Udah bisa. Mantep bang. Di luaran 30 loh. Di luaran? Enggak, kita mau 10%. Oh, udah bisa ya. Terus apa lagi promonya? Kita promonya ada promo 50-50 tuh, Kak. Apa yang itu? Yang lagi hits. Itu dia DP-nya 50%, itu all in udah sama asuransi. Nanti kita pelunasannya di tahun berikutnya di 2025. Tapi di nggak ngangsur, Kak. Nggak ngangsur? Sama sekali. Itu real, aku pernah soalnya. Oh, real ya? Kayak cash bertahap lah ya? Iya. Mantep banget. Terus apa lagi promonya? Kita ada tenor panjang, ada bunga 0%, pokoknya banyak lah. Banyak ya? Oh, bunga 0% ada juga di sini? Masih ada. Nggak ada bunga? Nggak ada. Real ya? Real. Nomornya berapa biar dibuktikan? Di 0878-8809-2892. Oke, pelan-pelan, Kak. Nggak, bos tuh nggak tahu. 08? 0878-8809-2892. Nah, gitu. Biar dicatat atau di link deskripsi bawah juga ada bosku ya. Nah, kalau untuk angsuran
promonya nih yang ringan nggak ribet auto approve ada nggak di sini? Ada. Berapa? 9 jutaan. 9 juta nggak bisa nego nih. Bisa. Berapa? Ya 8-9 lah. 8 bisa lah ya. Bisa. Jadi 8 deal ya. Deal. 8 jutaan iya. Auto approve. Oke, okay. Per bulan. Per bulan. Bukan per minggu. Bukan. Oke, okay. Kalau per minggu kemahalan. 5 tahun kan? Gak usah panjang-panjang kan? Gak usah lah, biasanya idealnya pasti 5 tahun. Iya, kan? 5 tahun nilai mobil lah. Kalau untuk 10 tahun kan rumah ya. Nah, Kak Karen, kalau untuk cover area di area mana aja nih? Di Jabodetabek, Kak. Di luar itu bisa nggak? Bisa, tapi SK berlaku pastinya. Oke, SK berlaku pastinya ya. Nanti kalau ada apa-apa langsung hubungi Kak Karen aja ya. On terus berapa jam? On terus 24 jam. On terus pokoknya ya. Kalau aku mau trade-in, tapi mobilku bukan Toyota, bisa nggak? Bisa, pokoknya nanti tinggal fotoin aja depan, belakang, sampai kanan, kiri, STNK. Nanti biar Karen carikan harga terbaiknya. Oke, bisa dibantu ya? Bisa dibantu. Untuk data-data juga yang penting konsumen nggak usah malu-malu, tanya aja ke Karen, nanti kita cari solusinya. Oh gitu, datanya jelek-jelek dibantu juga? Bejeking, rumah ngontrak? Bisa. Mantep banget nih, bosku. Nah Kak Karen, kalau untuk SPK nih, kira-kira SPK-nya berapa? Transfernya kemana? Kita untuk SPK-nya mulai dari 2 juta juga udah bisa, yang penting transfernya PT Tunas Lidi NTBK. Bukan ke Kak Karen? Bukan. Nggak boleh? Iya. Oke, jujur berarti. Pokoknya jangan sekali-kali transfer ke rekening sales ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Pokoknya wajib ke rekening kantor PT Tunas Ridean TBK. TBK? Gede berarti ini. Gede. TBK itu udah gede banget perusahaannya. Kita selalu ada validasi, jadi semua aman. Oke, Kak Karen, selain Innova Zenik, ada mobil apa lagi yang rekomendasi? Kita Avanza, Veloz, Ras, banyak kan, Agya, Calya. Kalau Fortuner angsuran berapa? Angsurannya di 9-10 juga bisa. Bisa, per bulan. Per bulan. Yang auto approve itu? Iya. Terus kalau untuk rasnya berapa? Rasnya itu di 4 jutaan bisa. 4 jutaan. Kalau unit yang paling banyak diminati ada unit apa di sini? Kalau paling banyak sih sekarang segmennya lagi di ras tuh banyak. Ras ya, berarti 4 jutaan udah bisa ya. Jadi bisnis kita langsung ke ras ya. Pokoknya bosku, the one and only, inget Toyota, ini kakak Karin. Karin di Toyota Tunas. Terus Toyota Bintaro. Oke, cukup akhirnya ya. Terima kasih bosku sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ya. Untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh jagat raya. Bye-bye, kita ke dalam. Nah bosku, ini dia dalamnya. Innova Q Hybrid 2000cc. Tipe paling tinggi ya. Kelebihannya apa aja? Cukup wantas doang ya Jo ya. Iya mas. Untuk joknya dia bisa maju mundur bosku ya. Ini hybrid, dia setirnya tuh dibalut dengan full leather, ada pedal shiftnya, ada cruise controlnya, ada steering switch, dan dia itu bisa tilt steering dan juga teleskopik. Jadi tergantung kebutuhan bosku di rumah. Kemudian di sini headernya gede banget Jo, dan dia ada Android Auto, Apple CarPlay, dan juga bisa cek e-money atau flash. Berapa tuh emang? Berapa Jo? 271 triliun. Gede banget Jo. Gede banget itu ya. Kabarnya gak ada kabar, kita lanjut Jo. Lanjut. Ini dia dashboardnya soft touch. Di sini ada power outlet. Betul, di sini ada list juga. List apa Jo? Lisco. Modelista. Kemudian untuk AC-nya digital, udah steering switch juga. Kemudian apa lagi Jo? Startup engine pastinya. Betul, di sini ada electric parking brake, jadi nggak perlu gini-gini lagi. Kalau gini-gini di mana Jo? Di gym aja. Ada auto hold juga, ada drive mode juga. Di sini drive mode-nya itu ada berapa? Ada 3. Ada eco, ada normal, dan ada power. Kalau lo mau yang mana Jo? Power lah. Buset, kencang-kencang banget, ngapain sih Jo? Jo? Ya, anak muda. Anak muda Jo ya. Ini ada EV mode juga. Ada ini ada C 2. Kemudian untuk joknya jelasin Jo. Wih, leather seat warna hitam, elegan banget, mewah banget. Kemudian di sini ada apa namanya? Tahu enggak? Apa tuh? Namanya sun visor. Sun visor. Untuk penangkal matahari, ini bisa ada lampunya, kelihatan enggak Jo? Kelihatan, Mas. Dan tahu enggak nih, ini bisa digini juga Jo. Enggak, ini buat pacar ya, bukan buat bersandar. Ya. Kalau bersandar ke pasangan masing-masing aja bosku ya. Iya. Kita lanjut ke bangku baris kedua ya. Oke. Okay. Yo, let's go. Nah, ini bangku baris kedua ya. Nah, ini baru elektrik Jo, bisa maju mundur Jo. Nih, liatin ya. Kita
kita cek bisa maju mundur 1 2 3 cint nih lihat aja tuh, lihat kan, kelihatan Mas. Ini kayak Alphard gitu Jo. Bener, dan ini bisa ini juga Jo nih, kelihatan aja, kelihatan Mas. Ini nih, sini tuh, sini nih caranya nih Jo. Nih kelihatan nggak? Yo tuh elektrik seat ya. Oke, lega Mas. Hei, belum selesai. Nyaman banget Jo. Oh nyaman ya. Iya, dan di sini nih ada ambient light juga. Mewah banget di sini, kita bisa nonton bioskop, bisa kanan kiri. Bisa beda-beda nggak Mas? Bisa. Oh. Yang kiri Netflix, yang kanan YouTube Karstor. Pastinya Bos, kita jangan lupa subscribe Bosku ya. Oke. Okay. Di sini untuk joknya juga leader seat ya. Warna hitam. Di sini tuh ada armrest-nya juga. Biar nggak pegel deh. Iya benar. Di sini ada pengaturan AC juga. Ya nggak sih? Ini ada Type C juga. Di belakang juga ada. Pokoknya nyaman banget lah mobil Sultan nih ya. Kira-kira kita mau review berapa lagi ya? Tulis aja deh. Semuanya aja ya. Kita akan semuanya review pokoknya di sini. Tinggal dipilih aja Bosku ya. Tinggal dipilih. Lanjut ya Bosku ya. Lanjut. Pokoknya jangan lupa subscribe dan share jika bermanfaat. Dan mau review berapa aja, tulis di kolom komentar bawah ya. Oke. Dan jangan lupa follow akun kita di mana Jo? Di Karcor_ID. Di TikTok dan Instagram. Itu aja ya. Siapa banyak, thank you Bosku.